tes tes, nah, ada ada kan suara saya, nah, oke okay. kita mulai ya. Nah di sini kenapa saya membuat planning planning bulanan lagi karena saya ingin berubah lagi ke arah yang lebih baik. Jadi saya ingin belajar untuk konsisten lagi, meskipun kita sering lupa, tetap kita harus berubah. Ketika kita ingin berubah langsung dilakukan daripada nggak sama sekali. Nah di bulan Agustus ini saya mulai mencatat judul Agustus dan membuat kalender. Ini gunanya untuk mencatat atau reminder ketika ada acara atau ada ulang tahun atau apapun itu saya bisa tulis di sini dan tidak usah membuka atau mencari kalender karena sudah tercatat di buku ini. Saya melakukan ini karena saya melihat pertama kali melihat youtuber dengan konten yang sangat luar biasa, yaitu channel YouTube Strawberry on the Cake. Terima kasih banyak, Kadina telah menginspirasi saya. Meskipun saya tidak sepenuhnya bisa mengikuti seperti Kadina, gitu maksudnya tuh tidak sekonsisten teh, eh, Kadina. Tapi setidaknya saya akan selalu belajar untuk eh, konsisten meskipun gagal saya akan ulangi lagi gagal dan saya akan terus ulangi lagi Di bawah kalendernya saya akan buat saya akan tulis kata-kata untuk menyemangati diri saya sendiri dan untuk disimpan dalam nanti dan akan dilakukan sepanjang hari selamanya semoga yaitu kata-kata kata-katanya kata adalah upgrade ke arah yang lebih baik Meskipun hanya bertambah satu persen dalam setiap harinya, gitu. Jadi meskipun hanya satu persen setiap hari, se seenggaknya kita melakukan hal yang baik daripada enggak sama sekali itu. Sebagai ibu rumah tangga yang masih terbilang muda, gitu. Mumpung masih muda, saya harus belajar merencanakan sesuatu itu lebih matang lagi, lebih terata lagi, lebih teratur lagi. Harus pintar mengesampingkan dulu keinginan yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan gitu. Jadi eh, saya akan mulai belajar dari mendahulukan yang dibutuhkan saja gitu. Di halaman berikutnya saya akan membuat eh, atau mencatat kebiasaan baik. Jadi saya akan belajar untuk membiasakan diri ke arah yang lebih baik di bulan ini saya akan memulai sembilan kegiatan yang harus yang harus saya biasakan jadi sembilan hal baik yang harus saya biasakan di bulan Agustus itu ada sembilan sembilan kegiatan itu sembilan hal yang harus saya lakukan di sini saya buat kalender mini sembilan sembilan kotak jadi ini tuh untuk 30 hari jadi ketika saya membuat melakukan di hari itu saya harus checklist dan kalau tidak saya harus uh, silang kalau uh, atau diberi warna gitu jadi bisa dengan cara apapun untuk membedakan kita melakukan atau tidak gitu nah di sini saya buat seperti kalender jadi dibuat sesuai tanggal kalender di Agustus uh, kenapa sih saya harus membuat hal-hal kayak gini gitu kan Emang nggak bosen, emang nggak capek gitu kan Padahal kerja iya gitu Harus buat yang begini ya nggak apa-apa Selagi itu membuat saya bahagia Saya akan lakukan Karena saya melakukan ini karena saya suka gitu Lanjut ke videonya Di samping judul Saya buat e, Belajar berubahlah Meskipun itu sulit Jadi ketika kita ingin belajar maka mulai dari ketika hati kita tergerak jangan menunggu nanti karena semakin dinanti-nanti akan semakin sulit gitu. Jadi jangan pernah malas belajar untuk selalu berubah ke arah yang lebih baik. Kita lanjut ke videonya. Di kotak yang pertama yang udah saya beri warna ungu itu, yang pertama saya tidak menunda pekerjaan. Jadi kebiasaan baik yang pertama adalah saya tidak menunda pekerjaan jadi ketika tidak me, eh, ketika kita menunda pekerjaan pasti pekerjaan yang lain akan menumpuk jadi saya akan berusaha untuk tidak menunda pekerjaan yang kedua bangun lebih pagi ketika bangun lebih pagi kita akan merasa badan kita tuh lebih segar dan waktu kita lebih panjang gitu lebih banyak yang ketiga menjaga rumah tetap bersih dan rapi Menjaga rumah tetap bersinar rapi itu bisa berpengaruh juga loh ke kesehatan mental kita, kita akan lebih bahagia juga. Yang keempat, sortir barang yang tidak terpakai. Nah, yang keempat ini saya juga sedang belajar menjadi minimalisem, jadi saya akan men akan memisahkan barang-barang yang tidak terpakai dan hanya akan memakai barang yang dipak yang dibutuhkan saja gitu. Yang kelima, konsisten membuat konten Nah, saya membuat YouTube itu di tahun 2019, tapi saya tidak konsisten membuat konten. Jadi, mulai sekarang saya ingin terus e, membuat konten yang bermanfaat. Lanjut yang ke-6, membuat meal plan. Jadi, setiap minggu saya ingin membuat meal plan agar lebih terencana dan lebih e, memasak itu lebih mudah karena sudah direncanakan yang ketujuh itu eco friendly saya juga belajar untuk eco friendly jadi yang eco friendly saya ingin belajar agar memakai produk-produk atau mengurangi pencemaran lingkungan gitu nah yang ke delapan itu adalah tidak ada sampah jadi saya akan mencari saya ingin belajar untuk memakai produk atau mengolah sampah menjadi yang bisa dipakai lagi gitu, yang bisa dirisai recycle lagi. Jadi akan mengurangi sampah di e, minimal di lingkungan di rumah gitu. Dan bisa semoga menginspirasi semua agar bisa menyelamatkan bumi dari sampah. Yang terakhir adalah tidur lebih awal. Nyambung dari tadi bangun lebih pagi. Jadi ketika kita bangun lebih pagi pasti tidur akan lebih awal. Gitu. Tapi ketika kita tidur malam pasti bangunnya akan kesiangan. Jadi hal yang kedua sama yang terakhir itu berkaitan juga. Di sini eh, di sampingnya saya buat hiasan meskipun gak jelas tuh hiasan apa yang penting ini agak agak lebih enaklah dilihatnya gitu. Saya buat kayak daun gitu tapi warna ungu. Terus agar lebih cantik sepertinya kalau ungu aja kurang ya agar lebih cantik saya akan pakai bunga-bunga kuning bunga-bunga kuning sekitarnya biar lebih cantik aja sih aku nggak bisa gambar soalnya kalaupun bisa harus lama banget nah jadi itu tadi eh, mencatat kebiasaan yang baik atau bisa disebut juga habit tracker jadi mencatat kebiasaan-kebiasaan gitu. Aku saya, eh, yang bulan Agustus, bulan Agustus ini saya akan coba sembilan hal dulu. Semoga berhasil, semoga saya bisa melakukan semua itu dengan konsisten eh, dan bisa menginspirasi kalian juga. Mari kita belajar sama-sama ke arah yang lebih baik dimulai dari diri kita sendiri gitu. ya diri kita sendiri kita bisa mencontohkan ke orang lain gitu saya beri garis pink di samping-samping eh di bawah yang kosong itu biar lebih cantik aja gitu biar nggak kosong terus terus di halaman berikutnya saya tulis tugas mingguan Agustus di sini saya buat kan di Agustus ini ada empat minggu lebih tiga hari jadi di sini saya tulis week ke-1, week ke-2, week ke-3, week ke, -2, week ke, -3, week ke -4, sampai 5 gitu. Nah, di sini saya akan tulis dulu yang week ke-1. Nanti insyaallah ke depannya saya akan buat video tugas saya per minggu gitu kan. Apa saja dan e, kegiatannya di video sekalian gitu. Di sini saya tulis Senin sampai Minggu. Terus di sini saya buat jadwalnya. Hari Rabu mencuci pakaian. Jadi setiap hari Rabu dan Sabtu saya harus mencuci pakaian seperti di video saya sebelumnya yang enam cara mengatur kegiatan ibu rumah tangga yang bekerja. Jadi setiap hari Rabu dan Sabtu saya harus mencuci pakaian gitu. Jadi tidak setiap hari di hari Minggu saya biasanya membereskan rumah, main sama anak, dan sekarang akan ditambah membuat konten meskipun Semoga bisa terpenuhi, semoga bisa dilakukan, dan pilih barang-barang yang akan saya pisahkan. Barang-barang yang tidak terlalu dipakai itu saya akan pisah pisahkan di hari Minggu. Di hari Senin, saya berencana untuk membuat meal plan. Di hari Selasa, di hari Selasa Minggu ini, saya berencana untuk mencatat ide-ide konten. Oh iya, teman-teman, saya bekerja. Dari pagi sampai sore gitu, terus yang saya tulis ini tuh untuk kegiatan malam. Kenapa sih emang gak capek? Misalkan anak udah tidur gitu kan, anak udah tidur emang gak capek, nggak karena ini saya seneng gitu, karena saya seneng melakukan ini. Nah, terlanjut di hari Kamis, cek stok kebutuhan dan di Jumatnya belanja kebutuhan e untuk makan sayuran kayak gitu. Ini biasanya belanja pagi hari. Nah, sekian dari video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.